solid, wasabi, dan berhubung sekarang lagi bulan Ramadan, aku bakal buat video tipe-tipe cobaan di bulan puasa. Nah, di video kali ini aku juga bakal sharing tips-tips dari aku. Jadi untuk kalian yang lagi berpuasa kayak aku, semoga puasa kalian lancar dan semoga video ini bisa menghibur kalian di waktu puasa kalian. And yeah guys, kalau kalian penasaran, let's get started! Biasanya penyebab kita susah bangun itu karena kita tidurnya kemalaman. Jadi tips dari aku, sebelum tidur cas HP kalian di tempat yang jauh dari tempat tidur. Biar kalau udah tiduran di kasur, kalian bakal mager ngambil HP lagi. Sebelum bangun untuk sahur, aku saranin kalian udah tidur 6 jam. Jadi maksimal kalian tidur jam 10 malam. Besok paginya kalian bisa lanjut tidur dari jam 5 sampai jam 7. Dapat deh 8 jam tidur. Oh iya Risma, tau gak sih kemarin itu ya Lala di kelas aku nyontek lagi. Emang dia kerok banget deh itu. Lala itu yang punya pacar gaming itu kan, Sas? Iya, pacarnya ganteng. Cuma pasti pacarnya tuh gak tahu kerjaannya Lala itu di kelas ngapain aja. Malu-maluin aja. Gak tau malu banget. Iya, gak tau malu. Mendingan pacarnya sama gue aja. Iya, sama gue juga sih kayaknya. Kita lebih cocok ya daripada sama Lala itu. Dasar kenal kita tahu. Kok kita gimana sih? Kan kita lagi puasa. Oh iya, astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Kalian harus hati-hati karena gibah itu bisa ngurangin pahala puasa kalian. Tips dari aku, di bulan puasa ini lebih baik kalian pilih untuk bergaul sama orang-orang yang baik. Sebelum ngobrol, saling ingetin kalau gibah itu nggak bagus dan berusaha untuk selalu positive thinking dan fokus ke sisi baiknya seseorang, bukan sisi buruknya. Hei, bosan. Oh iya, live billboard. Oh my god, ah telat lagi. Come on, live billboard 2018, go. Wifi kok lemot, aduh gimana ini. Selain nahan hawa nafsu, kita juga harus bisa nahan emosi saat berpuasa. Kalau kalian lagi lapar, ada yang buat kesel, lebih baik diem dan beristighfar. Kalau sinyal jelek, mending tinggalin dulu HP dan kerjain aktivitas lain kayak baca buku, ngegambar, baca Al-Quran, dan lain-lain. Bahaya nih adegan sedihnya drama Korea, karena kalau kita lagi nangis, kadang ada rasa asin-asin di mulut karena nggak sadar kalau air mata kita udah masuk ke dalam mulut. Jadi lebih baik kalian nonton drama Koreanya abis buka puasa aja ya, siangnya nonton yang bermanfaat atau yang menghibur. Kok di Instagram sih banyak banget sih makanan? Sosisnya.
Sore-sore gini lagi jam perut lapar selapar-laparnya, taunya kalian nemu video ASMR di explore page-nya Instagram. Karena tergoda, akhirnya nge-scroll terus-terusan deh, goyang deh imannya. Tips dari aku, kalian kalau lagi lihat-lihat video makanan, pakai akun kedua kalian. Soalnya kalau kalian nggak sengaja nge-like video makanan, Instagram bakal naruh lebih banyak video makanan di explore page kalian. Jadi kalau kalian nge-stalk makanan pakai akun kedua, akun pertamanya kan bakal bebas dari makanan yang menggoda. Tapi ingat, nonton makanannya abis buka puasa aja ya. Yes, akhirnya pesananku datang juga. Enak banget. Ini bubble gum, ini pesananku. Nah. Esar tadi ya ini ya. Enggak boleh ya. Ambil. Enggak, ya. Boleh. No. This is mine. Puasa, kita dianjurin untuk berbagi dengan sesama. Jadi selapar-laparnya kalian jangan sampai rakus ya. Nah, untuk menghindari nyicipin makanan gara-gara lupa atau nggak sengaja, detik-detik sebelum buka puasa mending jangan nunggu di meja makan deh. Nanti nggak sengaja batal. Sebelum buka puasa mending nunggunya di depan TV atau nunggu azan di teras rumah. Di kelas, kamu tahu nggak sih si Lala itu? Aisyah, oke. Apa yang paling kalian suka tentang bulan puasa. Anyway guys, see you next time. Bye.